Kita di mana nih? Kayaknya tempat kemarin ya, Kang. Kelapa Gading? Iya, Kelapa Gading. Nah, aku nyoba lagi sama kamu nih. Apaan? Apa sejarahnya Kelapa Gading? Apa, Kang? Ayo kamu, aku udah ngasih tahu kemarin. Bentar, Kang. Iya. Kasih waktu ya. Iya. Berapa lama, Kang? Sekarang. Sekarang. Kelapa Gading ya, Kang? Kelapa sama Gading ya, Kang? Mm-hmm. Kelapa Gading, Kang. Wah. Kang, lupa. Bener-bener kamu, Neng. Lupa, Kang, lupa. Isinya pokoknya tempat makanan gitu. Ah, ya udahlah gini, biar ada manfaatnya. Iya. Kita cari makanan yang bisa bermanfaat banget buat kamu. Terutama masalah memori kamu tuh. Iya nih, Kang. Ya? Terus Kelapa Gading apaan, Kang? Saya juga lupa. Saya juga kayak ikut makan juga ikut tuh makanan. Makan ya, Kang, ya? Kita coba makanan yang untuk menguatkan ingatan kita, Neng. Oke, Kang. Sebelah sana ada kayaknya tuh. Ayo, pasti ada di situ banyak makanan. Ayo, Neng. Ini tempatnya, Neng. Tempat makanannya akan menguatkan ingatan kita. Sama-sama ya. Ingatnya makan doang ya, Kang. Ngomong sama si masnya. Ya. Mas, ya. Pesan... Apa? Ikan gurame. Bubur. Bubur gurame apapun itu, pokoknya semuanya berbau gurame. Oke, siap. Oke? Saya duduk sana ya, Mas, ya. Oke. Ayo, Neng. Ya. Ah, ini udah jadi tuh, Neng. Mis, mana kok? Makanan yang berguna juga buat kita, Neng. Menambah daya ingat ya, Kang? Iya. Punya saya ya? Cakep. Oh, iya. Wah, kayak Neng nih. Ada pangsitnya? Pangsit. Es teh tawar. Es teh tawar. Kamu tahu manfaat ikan gurame? Apa, Kang? Tidak hanya untuk dikunyah enak makan. Iya, ikan gurame manfaatnya untuk anak-anak juga untuk perkembangan otak, untuk daya ingat kita juga bagus. Kang, berarti itu telat makannya apa gimana? Kita terlalu banyak. Oh, kita terlalu, masih muda juga. Masih lah, muda, ya, masih muda. Oh, betul. Wih, ini Neng, Kang, Neng nemu ini. Mana ada, Neng? Nih. Wah, punya aku berenang, Neng. Loh, Kang. Ntar aku cari dulu. Dapat. Oh, ini nih. Oh, dapat. Neng duluan, Neng menang. Dapet. Neng duluan. Mancing gurame di dalam mangkok. Coba enak. Jadi bubur tidak hanya ayam, tetapi ternyata ada bubur gurame juga. Bubur seafood ada juga. Gurih banget ya? Gurih. Ini karena kayaknya karena ininya ya. Khas rasa guramenya, iya. Dan kalau emang iya, kalau emang suka pedas bisa tambahin cabai sedikit. Oh. Diaduk. Makin nikmat ya, Kang. Kang, nggak pakai ini apa, Kang? Ini namanya... Ini, Kang, pakai. Pangsit. Ini nah, apa sih? Itu, Kang. Itu apa sih, Kang? Tong cai namanya ya? Tong cai. Tong cai, jadi dia membeli rasa asam-asam gitu. Asin-asin ya? Gurih, asin. Ada pedasnya. Berbaur jadi satu, jadi kombinasi yang mempesona. Ada efeknya? Coba aku tanya. Sekarang sejarah dari Kelapa Gading. Kelapa Gading apa? Kelapa, katanya banyak pohon kelapa. Gading itu warna kelapanya warna gading, Kang. Bener nggak, Kang? Close dulu dong, Kang. Bener nggak, Kang? Sesimpel itu tapi lupa kita ya. Iya. Wah, ternyata kita emang butuh lebih banyak ikan gurame lagi. Betul. Ayo makan lagi, Neng. Sama butuh ngunyah, Kang. Kamu nanya yuk, Kang. Nanya apa? Ini alamatnya di mana? Oh iya. Kayaknya jam berapa? Kalau ayah kan ini kan bubur. Mas, iya. Soalnya kita biar bisa tahu, Kang. Iya. Mas ini, Mas. Para pengunyah kan juga pengen tahu, Kang. Betul. Harganya berapa? Iya. Mas? Iya. Ini kan namanya bubur gurame nih. Iya, bubur ikan gurame. Kan kita tahu manfaat gurame itu banyak banget tuh. Sekarang Mas kasih tahu biar para pengunyah sejati juga bisa menikmati nikmatnya gurame, bubur gurame
dan juga manfaat dari ikan gurame. Sebutkan alamat sini lengkap, Mas. Buka jam berapa sampai jam berapa dan harga dari bubur gurame. Harganya Rp25.000. Buka dari jam 8 sampai jam 10 malam. Alamatnya di Kelapa Kopior Raya, Blok K 1, nomor 15. Rindu Rasa namanya. Rindu Rasa. Mas, boleh minta foto? Boleh. Neng, fotonya mana? Iya, bentar, Kang. Lihat kamera yang putih ini, Mas. Ya. Hitungan ketiga, Mas berteriak, gurame, gitu ya. Oke? Okay? Oke. Okay. Siap, 1, 2, 3. Gurame! Neng. Iya, Kang. Sudah jadi bubur gurame. Beneng. Mas, kita ucapkan salam ngunyah ya. Seperti ini. Kok salam ngunyah ngajak salaman? Bukan. Salam ngunyah. Menyampaikan kepada para pengunyah sejati ya. Jadi tangan seperti ini. Bilang oke, okay, food. Udah gitu mata ngedip 3 kali. Ting, ting, ting. Nah, ada bunyi ya. Tangan mengepal. Hidup ngunyah. Hidup ngunyah. Terakhir tangan di sini. Bilang ngunyah, 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 ngunyah. Oke? Okay? Ingat ya. Ingat ya. 1, kamera ini lihat. 1, 2, 3. Oke, food. Ting, ting, ting. Hidup punya. Oh, nyong, 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 nyong.